itu kok dong. Halo Tante Niners, ya di seputar informasi kesehatan kali ini, ya Kimi bakalan bahas seputar diet pada pasien HIV AIDS ya. Ini spesial banget Tante Niners ya, karena mungkin dari kalian belum tahu nih seperti apa sih diet pada HIV AIDS itu. Dan emang bisa gitu kan seorang ODA atau ODA ini untuk mengembalikan kekebalan tubuhnya menjadi pulih kembali. Tante Niners, ya pasti pada penasaran kan? Yes, Tante Niners ya. Karena banyak banget nih Tante Niners ya yang belum kita tahu mengenai tentang diet pada pasien HIV AIDS ya. Diet pada pasien HIV AIDS ini spesial banget. Ini nggak berbeda sekali dengan diet pada orang-orang normal seperti biasanya. Karena mungkin ada beberapa do and don't yang harus dilakukan oleh penyandang HIV AIDS ini Tante Niners ya. Selain itu juga nih Tante Niners ya. Selain itu juga Tante Niners ya, stigma negatif dari masyarakat juga sangat berpengaruh sekali terhadap penyembuhan atau terhadap recovery dari penderita HIV AIDS ini Tante Niners, seperti itu ya. Jadi buat Tante Niners semua nih yang pengen tahu banget tentang diet pada pasien HIV AIDS itu seperti apa gitu kan, langsung aja ya streaming sekarang juga, stay tune sekarang juga di 102.9 MDK Radio News Station. Kita bisa langsung ikutin live streaming kita sekarang juga ya di @radio_mdk di Instagramnya kita, karena Kimi bakalan live streaming dengan salah satu narasumber yang emang udah expert banget ya Tante Niners ya mengenai tentang HIV AIDS ini gitu Tante Niners ya. Jadi buat Tante Niners yang mau tanya-tanya boleh banget ya, yang nanya-nanya langsung boleh banget, langsung komentar aja di bawah. Mengenai HIV AIDS ya, mengenai penularannya, terus mengenai gejalanya apa aja, boleh banget Tante Niners ya, boleh banget nanya langsung di sini. Nanti bakalan kita jawab langsung dan bakalan kita kasih edukasi ya mengenai diet pada pasien HIV AIDS ini. Ya, jadi buat Tante Niners semua bisa langsung nih. Udah, ya. Dong. Bisa langsung nih gabung bareng kita di Facebooknya kita di @radio_mdk. Dan sekarang kita bakalan live streaming dengan promcast.rshs. Dan ada narasumber kita, Mbak Laras. Mbak Lara Dewi Nur Aulia ya, yang bakalan nemenin kita bahas mengenai tentang diet pada pasien HIV AIDS. Ya, seperti itu. Kita tunggu dulu nih Tante Niners ya, buat Tante Niners semua yang pengen sebelum kita bahas tentang diet pada pasien HIV AIDS, boleh banget ya nanya-nanya seperti apa ini tentang penyakit HIV AIDS ini, atau misalkan Tante Niners belum tahu HIV AIDS itu apa sih, terus gimana sih penularannya, terus gimana sih pengobatannya, terus kalau misalkan kita terkena. Kalau misalkan ada seseorang yang emang tertular penyakit ini, kita harus ngapain sebenarnya? Harus seperti itu, ya. Hai. Ya, buat teman-teman semua nih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Kedengeran nggak ya suaranya? Selamat sore, Mbak. Kedengeran suaranya. Ya, mohon maaf ya, belum kedengeran ini suaranya. Oh. Saya juga perlu pakai headset ya. Kedengeran nggak? Ya, udah kedengeran. Ya, ya jadi hari ini tuh kita bakalan bahas diet pada pasien HIV AIDS ya. Mungkin orang-orang mikir, bisa orang dengan penyakit HIV AIDS ini bisa diet atau seperti apa sih diet pada pasien HIV AIDS ini? Tapi sebelumnya biar Tante Niners pada tahu, kita perkenalan dulu ya. Ini dengan siapa dan dari mana nih? Ya, nama saya Lara Dewi Nur Aulia. Boleh dipanggil Ewi atau Dewi boleh, atau Lara nggak apa-apa. Iya, Lara ya. Saya,
Ya, saya nutrisionis dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kebetulan dinasnya di ruang TB sih, tapi sempat juga ada pasien dengan HIV juga gitu. Jadi ya, halo, salam kenal. Oke, ya. Mungkin masih banyak nih ya dari Tentunainers yang nggak tahu apa itu penyakit HIV/AIDS ini. Boleh dijelaskan nggak apa itu penyakit HIV/AIDS ini? Iya, mungkin singkat aja ya, karena kami kan dari gizi ya, ahli gizi. Mungkin kalau untuk yang detail banget, itu harus dokter yang jelasin sebenarnya. Cuma memang HIV/AIDS sendiri, HIV itu sebetulnya ya virus yang menyerangnya kan sistem kekebalan tubuh manusia ya, ke imunitas manusia gitu. Jadi apa namanya, dan biasanya gitu gejalanya itu baru AIDS-nya itu, jadi kumpulan gejala yang apa namanya diakibatkan dari penurunan si sistem kekebalan tubuh tersebut kayak gitu. Nah, sebetulnya banyak banget, salah satunya apa namanya, pasien-pasien HIV dengan AIDS itu banyak ditemukan berat badannya kurang, status gizinya kurang, iya gitu, terus kurus gitu. Sedangkan HIV sendiri kan memang virus yang menyerang ke sistem kekebalan tubuh tuh gitu. Di saat tubuh memerlukan asupan makan yang tinggi gitu, tapi yaitu gejalanya itu malah membuat si asupan makan yang masuk ke dalam tuh jadi kurang gitu. Salah satunya yaitu pasien itu apa namanya sering sariawan di sekitar mulut gitu, terus apa namanya diare juga gitu, udah makannya sedikit ya diare, jadi berat badannya makin turun gitu apa namanya, terus kan sensitif ya kalau misalkan pasien HIV/AIDS itu misalkan makan makanan yang nggak bersih misalkan atau kotor gitu, udah apa namanya jadi gampang sekali terkena. Iya gitu, jadi kan udah memang HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh, makan makanan yang misalkan tidak higienis atau misalkan zat gizinya kurang, jadi semakin apa namanya memperberat gitu sih kondisi atau gejala sih HIV-AIDS-nya sendiri. Jadi ada beberapa makanan yang emang mungkin layak ya, atau mungkin dianjurkan untuk ODA ini ya? Iya. Jadi untuk pasien-pasien HIV/AIDS gitu, memang sebenarnya tujuan diberikan makanan yang bagus dengan gizi seimbang itu fungsinya tuh ya untuk meningkatkan kualitas hidup si pasiennya sendiri ya gitu. Maksudnya apa namanya untuk naikin berat badan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu. Kemudian apa namanya mencegah supaya si infeksi-infeksi lain tidak masuk gitu. Jadi itu salah satu sebenarnya fungsi asupan makan yang bagus bagus atau gizi seimbang itu seperti itu gitu. Jadi memang makanan yang sangat dianjurkan yaitu yang tadi saya bilang, yang gizi seimbang. Apa sih yang gizi seimbang itu? Jadi gizi seimbang itu saat kita makan semua komponen zat gizi itu ada. Misalkan mungkin sebenarnya udah pernah dengar juga kayak sumber karbohidratnya, sumber tenaganya ada, ya. Kemudian ada sumber proteinnya, ada pembangunnya gitu. Ada protein juga kan, ada lauk hewani, ada lauk nabatinya, ya. Nah, setelah itu ada sumber vitamin dan mineralnya. Ini yang salah satu yang penting banget juga untuk pasien-pasien dengan HIV/AIDS, di mana vitamin dan mineral yang fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu memang wajib kayaknya harus dikonsumsi setiap hari ya, itu kan sumbernya dari sayur buah gitu. Jadi memang dalam satu piring setiap kali makan itu memang sumber karbohidratnya ada, proteinnya ada, kemudian sayur dan buahnya ada gitu. Jadi memang makanan-makanan yang seperti itu yang disarankan atau dianjurkan untuk pasien-pasien dengan kondisi HIV/AIDS sendiri gitu. Untuk yang apa namanya spesifik banget harus banyak makan ini. Sebetulnya kalau nggak seimbang juga, kalau kebanyakan misalkan nih bagus protein yang hewani, banyak makan telur, ikan gitu. Tapi kalau misalkan sayur yang nggak makan, buahnya nggak makan juga kurang, iya gitu. Jadi ya nggak seimbang juga gitu. Padahal kita tetap butuh gitu di sumber vitamin mineral itu dari sayur dan buah seperti itu. Jadi memang
tetap harus seimbang gitu pola makannya. Iya, gitu. Kira-kira nih Bu ada gak sih prinsip dasar untuk pengaturan makan bagi penderita HIV? Terus ada gak sih manfaatnya? Manfaat untuk menjaga asupan nutrisi ini untuk penderita ODA ini itu apa sih? Gitu. Nah, ya tadi yang saya bilang ya untuk konsumsi gizi seimbang, jadi setiap makan semua komponen zat gizinya ada, dianjurkan ada. Tadi sumber karbohidrat dan nasi, kentang, roti, mie itu mangga silahkan. Terus untuk sumber lauk hewan dan nabati sebagai sumber protein, tahu, tempe, kacang-kacangan, kemudian lauk hewani dari telur, ikan, daging gitu. Sebagai salah satu prinsip sih itu memang tadi gizi seimbang. Selain itu mulai mengurangi juga konsumsi gula ya. Gula, minuman ringan, kemudian makan makanan cepat saji, terus makan makanan yang terlalu berlemak apalagi lemak jenuh memang kalau bisa sih dikurangin karena makanan terlalu berlemak juga sebenarnya sih nggak usah yang HIVS juga ya. Kita pun yang tidak misalkan tidak mengalami itu makanan berlemak terutama lemak jenuh memang harus sudah mulai dikurangin kan. Itu juga masuk ke dalam salah satu prinsip makanan untuk pasien HIVS. Kemudian yaitu sebenarnya manfaatnya ya untuk menjaga sistem kekebalan tubuh agar supaya si pasien dengan HIV/AIDS ini tidak, ibaratnya kayak kualitas hidupnya baik gitu. Jadi pasiennya tidak sering kena sakit penyakit lain, misalkan gampang flu atau misalkan ada bakteri TB terus gampang kena TB gitu. Maksudnya kan sebenarnya salah satunya itu kan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yaitu mengurangi efek-efek samping atau akibat dari kondisi HIV/AIDS sendiri seperti yang tadi saya bilang, gampang banget turun berat badan, terus badannya kurus. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang gitu, maksudnya sesuai sama kebutuhannya, insya Allah penurunan berat badan tidak terjadi gitu. Terus pasiennya nggak lemah, letih, lesu gitu, karena memang dia ya ada asupan makan yang dimakan gitu. Jadi ibaratnya nggak hanya tirah baring tiduran terus gitu, di tempat tidur gitu, jadi masih bisa beraktivitas seperti itu sih sebenarnya salah satu manfaatnya. Oke, jadi banyak banget ya tentunya ini terus nih manfaat dari diet untuk pasien HIV/AIDS ini. Jadi emang benar banget ya, selain penyandang HIV/AIDS ini, kita juga sebagai orang yang sehat juga harus ya menjaga asupan makanan atau asupan gizi seimbang agar tetap terjaga kesehatan kita ya. Mungkin untuk penyakit ODA ini ada beberapa pantangan nggak sih, Mbak, dari makanan? Pantangan kayak misalkan nggak boleh makan ini gitu kan? Nggak boleh makan ini. Ya, sebenarnya sih kalau pantangan khusus tuh nggak boleh ini banget ya, sama sekali nggak. Cuman mungkin ya tadi salah satu yang harus dikurangin, makanan yang bersumber lemak jenuh, gorengan gitu, terus jeroan, memang di ini aja frekuensinya dikurangin, ya porsinya dikurangin. Kalau sesekali makan, kalau udah lama enggak, misalnya aduh lagi kepengen, silakan gitu, tapi nggak yang karena kadang ada juga pasien yang dibolehin terus akhirnya terus makan gitu, jadi akhirnya nggak boleh. Nah sebenarnya sih bukan nggak boleh ya gitu, kalau misalkan kita bisa menahan diri, membatasi gitu, sebetulnya masih bisa tadi ya, salah satunya makanan berlemak, kemudian makanan yang tinggi gula gitu kan. Sekarang banyak banget ya minuman-minuman yang satu botol gini kandungan gulanya udah memenuhi kebutuhan gula sehari. Nah ini harus hati-hati juga gitu. Terus karena ada juga beberapa pasien HIV/AIDS yang suka diare. Nah, itu mungkin makanan-makanan yang berbahan dasar susu sapi harus hati-hati gitu. Khawatirnya kan nanti diarenya makin deras gitu. Atau misalnya makin sering gitu frekuensi BAB cairnya. Terus makanannya bersih. Jadi, dan kalau bisa itu sebuah bahan makan dicuci bersih, kemudian dipasak sampai matang gitu. Jadi untuk makanan-makanan yang setengah matang, yang 3-4 matang kayak sushi gitu, terus suka ada yang campurin jamu pakai telur ayam kampung, nah itu harus hati-hati kalau untuk pasien
dengan HIV AIDS sebenarnya tidak dianjurkan, karena kan itu mentah, tidak melalui proses pemasakan apapun, bakterinya masih ada, khawatirnya masuk ke dalam tubuh yang sistem imunnya rentan kan HIV, nanti malah makin nambah penyakit infeksi lain gitu. Jadi sebenarnya makan makanan itu aja yang harus dipatang, iya. Sisanya sih sama seperti yang tidak sakit gitu HIV, semuanya bisa dikonsumsi. Oh, semuanya bisa konsumsi, tapi harus dibatasi ya. Dibatasi dan cara pengolahan juga harus diperhatikan ya, Mbak ya. Iya, betul banget. Mbak, bisa dicontohkan nggak? Misalkan di sini kan ada tentuner yang emang ada temennya atau saudaranya yang ODA gitu kan. Bisa dicontohkan nggak sih kalau misalkan makanan pagi itu harus, makanan sarapan itu harus seperti apa, terus makan siangnya itu seperti apa, terus makan malamnya itu jam berapa gitu kan. Biar lebih... Ya. Jadi sebenarnya sih tadi ya, jadi memang makanan gizi seimbang, pola makan 3 kali makan utama, jadi makanan besar, nasi, lauk, pauk. Jadi kalau bisa memang setiap hari harus jam makan pagi, makan siang, makan sore. Kalaupun belum lapar, kalau misalnya sudah waktunya makan, sebetulnya dianjurkan makan gitu. Jadi apa namanya, nggak yang udah masih kenyang nanti ditunda-tunda gitu. Jadi sebenarnya itu tidak dianjurkan ya. Jadi tetap 3 kali makan utama, 2-3 kali snack atau selingan. Nah untuk selingan juga memang yang dianjurkan yang padat gizi. Misalkan kalau keripik-keripik kan nggak bikin ini ya, kenyang banyak sih ngemil, tapi kan nggak ada kandungan gizinya ya, hanya minyak doang gitu. Ya sebenarnya boleh, tapi untuk pasien-pasien dengan HIV/AIDS memang disarankan snacknya yang lebih padat gizi, seperti misalkan lontong isi gitu kan ya, arem-arem, jajanan makanan basah, terus apa namanya, pastel gitu, terus minum susu boleh atau telur rebus, itu untuk selingan. Kalau untuk sarapan ya tadi saya bilang, kalau bisa mengandung semua unsur zat gizi, tadi yang karbohidrat, iya betul, sumber protein, terus sumber vitamin mineral, sayur dan buah. Jadi kalau bisa memang setiap makan harus ada itu gitu. Mau dibikin one dish meal kayak bubur ayam, misalkan ada bubur ada buburnya, ada ayamnya, ada kacang kedelainya gitu kan. Terus boleh pakai jus misalkan sayurnya, kalau misalkan bubur kan, atau enggak sayur sop gitu. Terus untuk apa namanya, makan siang, nah boleh lah makan siang pakai nasi, ayam goreng, atau pepes tahu, sayurnya misalkan bening bayam. Jadi memang kalau bisa semua itu ada komponen. Atau enggak misalkan pagi pasiennya itu lagi sariawan di sekitar mulut, kemudian kayaknya makan nasi susah gitu, terus makan bubur bubur apa namanya lembek-lembek gitu nggak mau, coba yang lebih kering seperti roti tawar, dipanggang sebentar, diolesin mentega tipis gitu, itu kan masih boleh ya gitu. Terus pakai telur dadar atau misalkan pakai keju silahkan gitu, jangan lupa seladanya, atau enggak kalau misalkan nggak mau pakai sayur jangan lupa jusnya. Jadi memang tetap harus ada prinsip gizi seimbang itu di setiap jam makan. Iya gitu. Betul sekali. Terus ini Mbak nih, kalau misalkan penderita ODA ini gitu ya, dia tuh udah konsumsi obatnya secara rutin, terus udah makan makanan gizi seimbang, tapi masih tetap keluar gejala oportunistiknya dari penyakit ini tuh gimana? Ya, jadi pasti memang rata-rata pasien HIV/AIDS tuh kan ada gejala infeksi oportunistiknya ya gitu. Apa namanya, ya memang kita harus mensiasati sih gitu, jangan sampai gejala apa tadi infeksi oportunitisnya atau IO-nya muncul, ya udah kita nggak makan deh akhirnya gitu. Yang jangan, justru kan ya saat gejala itu muncul justru kita harus mensiasati supaya makanan tetap bisa masuk gitu. Kan salah satu gejala apa namanya yang tadi saya bilang, kalau misalkan lagi sariawan berarti pengolahan makanannya mungkin jadi yang lebih simpel, terus lebih kering, nggak mengandung banyak minyak, santan atau gas gitu. Jadi supaya nggak semakin memperberat gejala infeksi oportunistiknya. Terus kalau pasiennya diare, memang disarankan makanannya nggak yang merangsang saluran makan, yang bergas, bersantan, pedas, asam, yang mengganggu penyerapan, itu kan dihindarin. Jadi dipilih bentuk makanannya yang lebih halus, yang lebih mudah dicerna, kayak bubur sumsum, bubur kacang hijau gitu, maksudnya dengan santan encer gitu. Jadi apa namanya, harus bisa mensiasati gitu apa namanya si gejala-gejala yang muncul, tapi makan
tetap jalan gitu, seperti itu. Porsi makannya kecil tapi sering gitu. Apa namanya, kalau misalkan tadi saya bilang 3 kali makan utama atau 3 kali makan besar, kalau misalkan gejalanya lagi muncul, makannya susah, kayaknya sih nggak mungkin ya satu porsi gitu kita makan habis. Mungkin kita bisa bikin setengah atau seperempat porsi dari yang biasanya, tapi jamnya dipendekin. Kalau tadi sekitar 3 jam sekali ketemu makanan, ini bisa sampai 1 jam atau 2 jam sekali itu 3 sendok, nanti setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian 3 sendok, jadi bakal lebih sering. Nah itu mungkin mensiasatinya salah satunya seperti itu. Kalau gejalanya. Oke, Nida. Betul sekali ya Tante Neners ya, jadi emang apa sih, disesuaikan dengan gejala atau infeksi oportunistik yang emang sedang muncul ya. Kalau misalkan sariawan berarti makanannya harus seperti apa gitu kan. Kalau misalkan diare makanannya tuh harus seperti apa gitu kan. Dan emang kalau misalkan penderita ODA ini meskipun dia udah berobat gitu ya, sering berobat, rutin berobat, terus emang apa namanya, makan makanan seimbang, tapi masih tetap keluar gejala oportunistiknya, dan emang itu udah apa sih namanya, Mbak? Dari si kondisi klinis itu sendiri sih itu pasti muncul sebenarnya. Pasti ya, pasti ya. Itu ya. Meskipun udah rutin minum obat tapi tetap masih ada gitu ya. Mengkonsumsi ya, benar. Juga misalkan sudah gitu, makan bagus udah gitu. Ya tapi itu karena apa namanya, sistem kekebalan tubuh, kalau misalkan mungkin udah masuk parasit atau bakteri masuk ya mungkin iya gitu, akhirnya ngedrop juga. Ya seperti itu. Kalau perasaan ARV jalan, makan bagus, tapi sekalinya kena sakit tuh gejalanya heboh gitu, atau misalkan ya gitu pasiennya ngedrop gitu, seperti bisa aja gitu memang karena apa namanya, yaitu makanya pasien-pasien seperti ini kan kalau misalkan lagi biasa sih biasa aja gitu, maksudnya normal seperti biasa bisa melakukan aktivitas biasa, cuman kalau misalkan lagi ngedrop ya ada juga sampai yang harus dirawat gitu kan, misalkan dehidrasi pasiennya, kekurangan cairan dan elektrolit gitu, jadi akan tetap ada gitu. Jadi memang ya itu fungsinya diet seimbang supaya mempertahankan agar tidak seperti itu gitu, membantu tubuh kita ada apa namanya, meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak terjadi si infeksi oportunitis itu. Oke, selain dari makanan seimbang atau gizi seimbang, kalau misalkan dari aktivitas sehari-hari ini ada gak sih yang mempengaruhi apa sih infeksi oportunistik dari ODA ini, Pak? Ya, jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti udah nggak mungkin, misalnya udah nggak mungkin sih, misalnya mengurangi rokok lah ya harusnya. Tingkatin apa namanya, asupan cairan, minum air putih. Kalau misalkan masih sempat berolahraga dan kondisi klinisnya memungkinkan, ya tidak ada salahnya juga gitu kan, karena olahraga adalah bagian dari gaya hidup sehat gitu, bisa meningkatkan tadi daya tahan tubuh juga gitu. Jadi seperti itu, cuman apa namanya, harus di ya juga misalkan kalau kondisinya memang lagi memungkinkan ya silahkan, kalau misalkan tidak konsultasikan lagi ke dokter gitu, apa namanya, dok kalau misalkan seperti ini kondisinya bisa nggak sih misalkan workout atau olahraganya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada gangguan apa sih, biasa saja masih bisa berolahraga biasa gitu. Pun tadi ya merokok, berolahraga, baik minum air putih, tidak minum alkohol atau enggak mengurangi kafein gitu kan ya, kopi, teh gitu, yang apa yang kemasan-kemasan atau yang instan itu kalau bisa dihindarin dihindarin gitu. Jadi itu mungkin salah satu itunya ya. Iya, benar sekali ya. Kira-kira nih Mbak ada tips gak sih dari Mbak buat penderita ODA ini bisa biar bisa lebih proper gitu kan dalam memilih makanan, memilah-milih makanan biar tidak salah pilih gitu kan. Kan kebanyakan orang-orang tuh kayak ya udahlah, kita kan lagi minum obat gitu kan. Iya. Jadi cukup sama aja gitu. Ya, sebetulnya nah iya betul. Orang kadang nama juga udah minum obat ya tenang aja gitu kan. Dan makanan kadang orang nyepelein. Padahal sebenarnya makanan sendiri emang sih bukan obat secara langsung. Saya kok makannya nggak makan ini kok saya masih tetap sakit ini gitu kan. Memang ya memang makanan bukan obat kan ya, tapi makanan itu membantu kalau pasien sakit membantu proses penyembuhan gitu, membantu meningkatkan kualitas hidup, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu kan manusia kan bahan bakarnya dari makanan ya, dari zat gizi dan asupan yang kita makan gitu.
Jadi apa namanya, mungkin tips dari saya ya tadi ya, hindari makan-makanan yang mentah gitu. Jadi sekarang harus lebih aware lagi, cuci makanan, bahan makanannya itu yang bersih, mengurangi apa makan-makanan yang apa bahan makanan yang pakai pestisida atau pengawet gitu. Sebenarnya sih nggak harus organik ya, ya tadi mungkin dicuci aja dulu atau direndam dulu gitu sih bahan makanannya sebelum dimasak. Terus apa namanya, harus lebih resik dalam kayak memakai alat masak mungkin ya gitu. Jadi masih banyak tuh mungkin di rumah saya juga kadang suka nggak inget ya, kalau misalkan potong talenan atau pisau untuk motong daging sama bahan lain tuh sama, padahal kan bakteri yang ada di daging sama di bahan makanan lain tuh beda. Dan hati-hati kan, misalkan kalau kecampur atau misalkan tidak bersih, nanti ada kontaminasi dari alat gitu kan. Nah iya, jadi terus ternyata masaknya nggak mateng, bakteri ternyata belum hilang, jadi bisa juga kan itu jadi apa namanya, jendela buat masuk bakteri ke dalam tubuh gitu. Apalagi pasien-pasien seperti ini kan rentan gitu. Kemudian ya jangan lupa personal hygiene-nya dijaga, selalu cuci tangan sebelum dan sudah makan, sebelum dan keluar apa setelah keluar dari kamar mandi. Kemudian mungkin setelah COVID pasti cuci tangan lebih sering kayaknya ya. Keluar masuk, gagang pintu kayaknya kan sekarang udah mulai dibiasain banget ya cuci tangan. Itu juga jadi salah satu tips ya untuk pasien-pasien yang apa namanya sistem kekebalan tubuhnya terganggu, memang harus hati-hati seperti itu. Cuci tangan, cuci alat masak gitu. Kemudian apa namanya, minum air putih juga harus hati-hati gitu. Harus dimasak kalau memang misalkan airnya bukan dari galon yang tidak melalui apa namanya apa ya, mungkin kayak filterisasi ya gitu. Jadi misalkan airnya beli dari abang-abang, dimasak sampai matang gitu, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Cuman ya itu harus betul-betul dimasak gitu kan. Apa namanya, air isi ulang gitu kan, saya juga nggak tahu nih kan banyak juga ya sekarang ya air isi ulang yang satu galon. Nah itu juga saran saya sih memang masih dimasak kembali gitu air airnya gitu. Kemudian apa namanya, hati-hati untuk jajan-jajan di luar ya kan, kita nggak tahu ya kalau misalkan masak sendiri mungkin kita lebih tahu, oh lebih apa alatnya bersih, bahan makanannya bersih gitu. Kalau di luar kan kita nggak tahu ya gitu. Yang penting ya udah jadi masak kan, kita nggak tahu itu tempenya dipotong pakai pisau daging nggak ya gitu. Maksudnya sebenarnya sih kalau misalkan mau itu banget kemana-mana harus bekal gitu kan gitu. Cuma memang kalau ya kalau misalkan untuk pengen jajan di luar sebenarnya masih nggak ada masalah. Cuman memang harus dilihat lagi gitu ya. Terus memang di kalau bisa sih bekal si alatnya gitu. Jadi jangan pakai alat dari luar gitu. Jadi alat kita aja bersih, nggak apa-apa kayak tupperware atau misting gitu kan gitu. Jadi memang lebih aman insya Allah gitu. Mungkin itu sih salah satu tipsnya. Ya jadi untuk pasti untuk asupan gizinya ya harus diperhatikan lagi ya, Bay ya. Selain itu ya, juga dari pengolahan makanan, dari pengolahan alat makan, dari penggunaannya juga ya, Bay ya. Nah, Mbak, ya. Kim itu pengen tahu banget kalau misalkan ini keluar dari diet ends ya. Dari agak putus. Oh iya, udah kedengeran. Kedengeran. Ya, udah. Ya. Nah, Kim itu pengen tahu banget kalau misalkan HIV AIDS ini ada fase atau stadiumnya enggak sih? Nah, ini juga sama ya, saya khawatirnya saya salah jawab gitu. Cuman memang dari tingkat ke kondisi pasiennya ada gitu yang udah stadium-stadium berapanya gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih lanjut, saya khawatir salah jawab. Itu harus dokter apa yang jawab gitu. Karena kan nggak bisa hanya dilihat dari udah berapa lama sakitnya, atau misalkan dosis obatnya segimana. Kan banyak ya pemeriksaan penunjang lain yang untuk menegakkan diagnosa atau stadium kan memang harus itu ya oleh penanggung jawab. Iya gitu, dan melalui apa penilaian-penilaian klinis lain atau penunjang lainnya gitu. Jadi enggak, mohon maaf saya khawatir salah jawab nanti. Gitu ya. Selanjutnya ada pesan-pesan gak sih untuk Tentu Niners nih, khususnya untuk penderita HIV AIDS dari mbaknya sendiri? Apa namanya, tenang aja,
karena kan AIDS itu menularnya nggak dari salaman, nggak dari kita ngobrol, nggak dari kita deket-deketan biasa gitu kan, apa namanya, terus masih boleh makan bareng gitu kan. Sebenarnya nggak usah berkecil hati kalau misalkan lagi minum obat ARV, diterusin minum obatnya, makannya dijaga, yang tadi saya bilang prinsip gizi seimbang, kemudian minum air putih, cairannya harus tercukupi, kemudian apa namanya, gaya hidup bersih dan sehat ya, hygiene, sanitasinya harus sudah diperhatikan lebih, itu ya, lebih namanya lebih detail ya pasti, karena itu kuman, bakteri, virus, kita nggak tahu datangnya dari mana, apalagi sekarang polusi udara udah mulai udah mulai jelek ya gitu. Jadi ya itu, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, dari salah satunya dari meningkatkan asupan makan yang tadi saya bilang gitu, kalau ngemil makanannya lebih padat gizi gitu, jadi supaya nambah-nambah asupan makan ya, nggak hanya sekedar cuman permen, keripik, terus jajanan tinggi gula yang nggak ada kandungan protein lainnya gitu kan, atau vitamin mineral lainnya gitu. Jadi harus sudah mulai diperhatikan gizi seimbangnya, terus itu sih mungkin kalau dari saya, dari segi makanan ya, sama aktivitas ya, aktivitas fisik. Oh, hindarin minuman-minuman yang tadi saya bilang tinggi, terlalu banyak kafein, alkohol gitu, yang terus cepat saji gitu. Itu kan biasanya kalau makanan cepat saji atau makan instan kan kandungan garamnya juga tinggi ya, natriumnya tinggi gitu. Jadi lebih sering mungkin makan atau masak di rumah gitu. Hati-hati sih kalau misalkan lagi jajan di luar gitu, lebih lihat tukang dagangnya nih. Ini banget nggak, habis ngambil uang kembalian terus pegang makanan ya. Nah, itu harus hati-hati juga. Itu kan kalau untuk ya pasien-pasien yang rentan itu ya harus hati-hati juga seperti itu. Ya mungkin lagi ya, karena emang kekebalan tubuhnya, sistem imunnya yang banget ya. Iya, itu yang diserang. Iya. Bakteri. Iya. Ini terakhir nih. Terakhir banget nih. Kalau misalkan dari segi pola makan itu harus ada pendampingnya gak sih? Khusus gitu. Oh iya, jangan kayak susu gitu ya. Enggak, maksudnya harus ada pendamping orang gitu. Oh gitu. Oh, jadi supportnya dari itu ya, dari keluarga gitu. Ya betul, itu juga penting ya. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah mulai terbatas menyiapkan makan sendiri atau makan sendiri, yang mobilitasnya sudah mulai terbatas, lebih banyak tidur di tempat tidur atau misalkan duduk di kursi atau misalkan harus pakai kursi roda, memang betul support dari keluarga atau caregiver memang penting ya, karena siapa yang nyiapin makan, siapa yang suapin, ya kan. Sebetulnya mungkin pasiennya pengen makan dan udah jam makan, tapi pasiennya nggak bisa bangun, ya kan. Terus misalkan nggak ada yang nemenin, ya itu juga tetap aja ya, mau kita di rumah sudah ada, tapi kalau nggak ada yang nganterin, nggak ada yang siapin juga susah juga ya pemenuhan kebutuhan nutrisinya gitu. Jadi ya memang untuk pasien-pasien yang kondisinya sudah seperti itu, support keluarga, caregiver gitu memang sangat penting, karena memang ya harus dibantu dalam menyiapkan makanan, dalam mungkin harus sampai disuapin gitu kan gitu. Jadi pendamping itu perlu banget gitu, apalagi misalkan pasiennya udah lansia gitu, atau misalkan anak-anak kan ada juga ya sekarang ya gitu, yang sudah susah atau belum bisa nyiapin makanan sendiri, ya berarti peran pendampingnya, peran keluarganya yang harus dan mungkin harus tahu juga ya, iya prinsip dan ini iya, karena mereka-mereka yang menyiapkan makanannya gitu. Oke. Ya. Ya, jadi seperti itu Tante Neners ya, diet pada pasien HIV AIDS ya. Jadi bukan diet untuk memperkecil tubuh ya, Mbak ya, tapi lebih ke gizi seimbangnya itu seperti apa ya buat penderita HIV AIDS gitu kan. Makanan gizi seimbang seperti apa, pengolahannya makanan seperti apa, pokoknya karena emang rentan banget, jadi harus diperhatikan lagi dari segi makanannya. Oke, Mbak ya. Terima kasih telah memberikan informasi mengenai penyakit HIV AIDS ini ya, dan masih sangat kenapa? Sama-sama. Iya. Banyak ya, sangat-sangat membantu.
Iya, kok. Terima kasih banget ya. Terima kasih karena ini sangat-sangat bermanfaat banget nih buat tentunya semua, buat kita juga, buat Kimi juga ya, kali barangkali gitu kan ada orang-orang di sekitar Kimi yang memang mempunyai ini tapi mereka tidak mau terbuka gitu kan terhadap orang-orang di sekitarnya gitu kan, takut juga ya. Jadi kita Betul banget. sebagai saudaranya atau sebagai pendampingnya kita harus lebih tahu gitu kan, lebih menjaga Benar. gitu ya. Ya. Terima kasih, Mbak ya. Nah, sehat Iya, selalu. Mohon maaf sorry. ya Iya, untuk segala kurangnya. Makasih iya, ya, selamat. siap-siap. Ya. Iya. Oh. Oke, tentunya ini Rosia, terima kasih banget ya yang udah ikutan live streaming di Sikat kali ini. Ini sangat bermanfaat banget ya buat kita semua. Jadi kita tahu penyakit HIV itu seperti apa, penularannya seperti apa, gejalanya seperti apa, terus penanganan pertamanya seperti apa, dan untuk recovery sehari-harinya seperti apa, mulai dari keseimbangan gizi makanan, terus aktivitas sehari-harinya seperti apa, itu harus benar-benar yang namanya diperhatikan ya Tentu Nainers. Dan buat Tentu Nainers semua nih yang apa sih namanya yang pengen lebih tahu lagi, bisa langsung gabung aja ya di 102,9 MDK Radio Young Station ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.